Oke, jadi pagi ini aku bakal nyobain masker Dead Sea Mask-nya ini, yang coklat dari pinklab.co. Kalau kemarin aku udah pakai yang peel off-nya, sekarang aku mau nyobain yang ini. Karena ini katanya mengandung antioksidan yang bagus banget untuk memperbaiki kulit kita, tekstur kulit yang udah kusam dan udah sering banget kena sinar matahari. Nah, ini dalam berbentuk kayak udah ada airnya gitu, jadi tinggal dipakai doang. Beraksi kembali. Jadi hari ini aku di make upin sama Kalistia dan Herdinya sama Regina. Jadi hari ini aku bakal aktif lagi di YouTube dan aku bakal bikin konten K-look lagi. Tapi K-looknya ini hari ini tentang outfit-outfit sehari-hari kayak di transportasi umum. Jadi nanti aku bakal naik kereta juga, bakal ada busway juga, terus Gojek gitu-gitu deh, pokoknya seru banget hari ini, bakal seru banget, jadi wajib kalian ikutin. Nah, aku bakal berkeliling Jakarta. Oke, jadi udah jadi makeupnya, sekarang tinggal pakai lipstick. Cuma cahaya. Tai-tai banget loh. Jadi sebenarnya gelap itu nggak ada. Ada hanyalah. Nggak gitu, ngomong gini. Jadi sebenarnya gelap itu nggak ada. Yang ada itu cahaya. Iya. Jadi sebenarnya gelap itu karena ketidakhadiran cahaya aja. Anjay. Sulit ya, Wak. Aduh, ini snapgram mau lipstick jadi apa? Abis makeup, kebetulan lapar. Terus aku dikasih tahu, aku dikirimin pempek, satu set pempek sama It Anak Sungai Musi. Tuh, lihat. Ini wanginya udah sampai kesini-sini, gimana nih lapar. Oke, makeup hari ini sudah jadi. Lihat dong, jerawat manja litaku tercover karena makeup dari dia, dan rambutku lihat lurus selurus-lurusnya, jalur pernikahan ya. Weh. Tuh, bagus banget semua kombinasi mereka berdua. Thank you Kalisna, Karegina. Lisna, aduh, Listia, anjrit. Itu Lisna tuh berarti Listia dan Regina. Oh, baik-baik. Okay. Bisa aja. Oke, buat kalian yang belum pernah tahu, ini adalah hijab Hali Bayokarin yang season pertama. Ini adalah model yang pertama. Dan untuk kalian yang lebih suka warna-warna gelap dan coklat, ada pilihan warnanya nih. Oke, dan ini desain keduanya. Untuk kalian yang suka pattern floral gitu dan juga suka yang warnanya lebih cerah, kalian bisa ambil yang desain kedua ini. Tuh. Jadi kalau yang ini bukan yang syar'i. Dan ini desain ketiganya. Kalau kalian suka yang warna-warna netral gitu, kalian bisa ambil yang desain ketiga ini. Karena warnanya nggak gelap juga, nggak terlalu terang juga, jadi netral. Dan ini yang terakhir, jadi di season pertama dari Hali Bayokarin, ini adalah desain terakhir, dan ini warnanya biru. Untuk kalian yang suka warna biru, tadi kan udah warna-warna gelap, terang, terus ada netral juga. Kebetulan banget nih, hari ini lagi ada promo diskon untuk kalian semua yang beli desain-desain yang tadi aku tunjukin. 4 desain itu, khusus untuk 4 desain itu ada diskon dan promo khusus hari ini aja. Langsung aja yang penasaran, kalian cek di line up-nya. Coba bayangin hari ini berapa derajat dan outfit gue kayak gini. Dan temanya adalah di transportasi umum. Perjalanan gue hari ini, yang pertama stopnya adalah di MRT. Kita bakal shoot di sini. MRT-nya tapi. Shh.
syuting hari ini yang nemenin banyak banget. Ada stylist, ada... Kamu apa ya? Kalau kamu tuh apa ya? Aku lupa deh. Ada yang Mua, ada Herdu, director, videographer, makhluk astral juga ada. Terus ada BJ, wah rame sih hari ini. Gila, kita sampai ganti bajunya tuh di toilet. Ya emang ganti baju di mana lagi? Beserta di toilet MRT. Sudah selesai look kedua dan kopernya. Mana drama? Drama koper jebol. Ada udah berdoa biar enggak ada dramanya. Ada juga drama. Lama-lama ina. Ya deh. Masker apaan, Cok? Masker standar aplikasi cuaca. Weh. ini kita lagi di mana ya? Melbourne ya? Guys, kita lagi di Melbourne ya ini. Oh. Makeupnya flaw lah. Tapi gak bisa lihat gua. Terus juga ini baru hairdo-nya tadi di retouch lagi ya, terus makeup-nya baru di retouch lagi. Baik, Alistia dan Kak Regina. Jadi Akika sama desa-desa Ijes lagi jalan-jalan ya, Cong. Terus lapangan basket, Em. Nyari tempat makan dulu, lapangan basket. La Prita. Lapangan basket, Em. Kira kita makan di sini dan aku makan nasi apa soto. Tadi sate ayam 2, bakal satu buat pakai nasi. Penasaran sama rahasia kulit sehatku, kali ini aku mau bagi-bagi rahasianya ke kalian, yaitu dengan menggunakan Maresha Skincare. Sekarang aku udah menggunakan Maresha Skincare udah hampir 1 tahun dan hasilnya bagus banget di kulit aku. Untuk lebih lanjutnya, aku langsung aja review produk-produk yang aku gunakan dari Maresha Skincare. Yang pertama adalah facial wash. Nah, guna dari facial wash ini adalah untuk mencuci wajah kalian dan menghilangkan debu-debu dan kotoran dari wajah kalian. Kemudian untuk membuat wajah kalian lebih cerah dan juga lebih lembut. Selanjutnya ada skin toner. Nah, kalau skin toner ini fungsinya juga untuk menghilangkan sisa-sisa debu dan kotoran dan juga sisa makeup pada wajah kalian. Selain itu juga untuk membuat wajah kalian lebih cerah dan juga lebih lembab dan lembut. Kalau yang aku pegang sekarang ini adalah day cream dari Maresha Skincare. Nah, day creamnya ini fungsinya adalah untuk menjaga kulit kalian dari paparan sinar matahari, kemudian melembabkan kulit dan melembutkan kulit juga, serta mencerahkan wajah kalian. Kalau tadi ada day cream, sekarang ada yang namanya night cream. Nah, night cream ini fungsinya untuk meregenerasi kulit kalian dan menjaga kulit kalian tetap lembut dan juga untuk beraktivitas lagi esok harinya. Yang terakhir ada yang namanya Green Glow. Nah, Green Glow ini fungsinya adalah untuk membuat wajah kalian menjadi lebih extra glowing. Biasanya aku menggunakan Green Glow ini di saat occasion-occasion tertentu, seperti pada saat syuting, photoshoot, ataupun ada acara tertentu.
Gimana, penasaran gak sama produk-produk dari Marisha Skincare? Nah, untuk kalian yang penasaran, kalian bisa konsultasiin dulu jenis kulit kalian di Marisha Skincare ataupun kalian lihat infonya di account-nya Marisha Skincare. Kita lanjut lagi ke outfit yang ketiga ini tadi. Transportasi umumnya adalah bajaj. Sesuai dengan warna bajuku. Dan bapak dari Twitter beralih kerjaan jadi videographer. Yang satu dari sini. Hari-harimu dengan tas dari Peachy Peach Jakarta. Kalian pasti pada tahu dong apa fungsi dari glutakolagen. Nah, untuk yang belum tahu apa fungsi dari glutakolagen, fungsinya adalah untuk mencerahkan warna kulit kita. Dan sekarang ini aku lagi megang dua produk dari glutakolagen. Yang pertama, cara penggunaannya adalah dengan cara diseduh. Dan yang selanjutnya berupa tablet dengan cara diminum menggunakan air. Untuk kalian yang penasaran sama glutakolagennya dalam bentuk seduh atau dalam bentuk tablet, kalian bisa langsung cek aja dan order di adela_dela94. Aja dapat kiriman dari artanti.co. Nah, mereka ini adalah supplier dari Zara, Mango, Pedro dan juga Charles & Keith, kayak dompet yang lagi aku pegang sekarang ini. Dengan harga Rp285.000 aja bisa kalian gandro, dan ini lebih murah dibanding Kaltra aslinya. Kali ini aku mau kenalin kalian sama Soleil Jakarta. Jadi mereka adalah supplier dari brand-brand autentik seperti yang lagi aku pakai sekarang ini. Jadi aku sekarang lagi pakai waist bag dari Champion dan aku lagi pakai sepatu dari Vans. Nah, untuk kalian yang tertarik sama brand-brand yang udah aku sebutin tadi, kalian bisa langsung cek aja di Soleil Jakarta dan kalian bakal dapat harga yang jauh lebih murah di sana. Gila, saking capeknya gue lupa tadi buat ngerekam outfit yang kelima. Yaudahlah, anyway nanti kalian nonton aja, videonya bakal keren banget. Halo teman-teman semua yang lagi nonton snapgramku sekarang, aku mau ngasih tahu nih, buat kalian yang lagi mau beli barang-barang dari Sephora, kalian gak perlu jauh-jauh lagi ke luar negeri karena udah ada Beauty by LNX di mana mereka menyediakan jasa titip atau PO ke Sephora di luar negeri.
Oke, okay, jadi ini adalah salah satu barang yang dijual sama Beauty by Alenex. Nah, ini adalah barang Sephora yang best seller banget, adalah Foreo Luna Mini 2. Nah, kalau kalian nggak tahu apa sih Foreo Luna Mini 2, ini adalah pembersih wajah elektrik yang bagus banget untuk membersihin wajah. Langsung aja untuk kalian yang penasaran sama Beauty by Alenex dan pengen langsung buru-buru PO, langsung aja kalian pesen di Beauty by Alenex. Sarah sama Diska, untung gua sama Jurai berdua. Pegangan tangan guys, gak akan ada yang hilang kok di mobil ini. Gak akan ada yang hilang kok. Gak akan ada yang hilang ya. Kan perangko Rin. Ya perangko, nempel.